formas, konten, hukumnya berkaitan. Semua yang bukan dari kita, bukan dari istri kita, haram, hukum zina, hukum zina. Jadi insya Allah dengan jelasin proses itu. Jadi hal ini memang dari hal yang baru, tapi kita menjawab dari kaidah yang lama, yaitu Islam. Sebab itu bila kita belajar agama, kita belajar yang asas. Ini asasnya, kita bincang Quran asas, tafsir asas, hadis pun asas. Dari asas itu kita menjawab isu baru. Sebab itu agama Islam satu agama yang dinamis. Silakan berkembang teknologi, silakan berkembang isu, tapi Islam mampu menanganinya berbalik pada kaedah yang kita ambil daripada sumber yang lama. Sebab itu sumber yang lama mesti sumber autentik. Seperti Islam menekankan soleh, yang lama ini kena soleh, kena autentik. Jika tidak, keputusan tentang isu sekarang jadi tak betul. Jadi kita kena ambil dari yang betul, baru kita jadikan ia sebagai pemilu pada isu sekarang. Kita ambil dari yang betul. Sama juga bila orang tanya pada kita, apa hukum sekarang di Sabah orang guna syabu? Di zaman Nabi tak ada syabu. Zaman Nabi tak ada syabu. Zaman Nabi ada khamar. Innamal khamru. Jadi Allah sebut khamar. Allah tak sebut methamphetamine, ATS, amphetamine, stimulant. Allah tak sebut itu. Tak sebut heroin, tak sebut ecstasy, ice, tak sebut. Jadi halal itu haram juga. Sebab kita ambil dari dalil yang lama dulu yang sahih. Khamar artinya mengelabui, merosakkan otak. Maka semua yang tadi termasuk syabu juga mengelabui dan merosakkan otak. Sama lah seperti yang ada dulu juga merosakkan otak, yang sekarang pun menyebabkan benda sama, hukumnya sama. Jadi kita faham kuat. Itu kita dah belajar betul-betul agama. Sebab bila kita faham, kita boleh suruh isu baru. Isu surrogate mother tadi, isu sekarang stem cell research, iaitu ketika dalam proses kejadian bayi, peta awal, awal saya nak pertumbuhan sel, sel itu kita ambil. Sebab sel itu akan menjadi manusia. Sel itu boleh jadi apa-apa saja yang bernama manusia. Itu sel itu hebat. Sel yang awal tu belum nampak apa-apa lagi. Mikroskop, mikroskop saja dapat melihatnya. Tapi sel itu, dari sel yang awal itu akan jadi nanti pankreas, akan jadi jantung, paru-paru tulang. Maksudnya sel yang awal itu telah Allah wujudkan kekuatan dalamnya untuk jadi seorang makhluk nama insan yang sempurna. Saya tidak ambil sel. Ini sel punca segala-gala bernama insan, dia ambil dia simpan. Dan jika manusia itu akhirnya ada masalah dan proses kejadian mungkin tulang sumsumnya tak sempurna, dia ambil sel itu untuk jadikan satu penyeluruh tulang sumsum, dia tanam kat situ saja. Dia sempurnakan apa yang tak sempurna. Apa hukumnya? Itu berkaitan stem cell research. Sekarang lebih dahsyat. Dunia belum bincang lagi, tapi ulama Islam yang doktor pakar, di samping dia ulama TPK, termasuk dah bincang dah. Itu tentang bagaimana kita engineer baby. Baby ini kita engineer. Nak mata jadi dia pun lahir dia pun dia mata dia pun engineering of babies. Ini macam mana? Maksudnya saya tahu. Yang belum lagi orang itu, sebab itu kita tetap mario. Tapi peringkat kepakaran mereka, kita dah bincang isu. Ini mungkin akan berlaku. Sekali kita nampak teknologi pergi ke arah itu, akhirnya anak kita tu kita boleh tentukan pula nak rambut dia botak ke, nak hidup mancung macam Syahrul Khan, macam apa kita boleh suntik. Subhanallah, dunia ada di macam itu dah sekarang ya. Dengan teman semua itu bukan macam Syahrul Khan, tapi macam orang tiga. Jadi apa pula pada Islam, kita tidak menerima anak itu macam isu, tapi kita belajar hukum asal dari Al-Quran Nasional. Jadi salah dia mata ibu tumpang haram hukum insyaAllah. Saya mesti faham dengan seorang kawan, sebab dia bekerja dengan satu syarikat. Dia kadang-kadang kami bertemu, tapi hanya bersalam saja tanpa mesra. Adakah ini kira tak betul bahawa siapa? InsyaAllah dia bersalam itu kira tanpa satu.
kita tak apa masalah, hati tak apa masalah, tapi datang salam. Dapat tu satu. Jangan ikut hati itu saja. Hati tak masalah tak apa, jangan ikut, jangan ada. Hentikan dia cakap tu. Sekarang tu tak apa masalah, ada sebab. Kemudian bina cara positif. Tapi bagi saya apa yang anda rasa itu bagi saya biasa, biasa, tak terkejut, tak mustahil untuk berlaku juga pada saya. Tidak berlaku pun. Kamu yang kawan baik saya dahulu bukan kawan baik lagi. Kawan baik saya sekarang sudah berubah. Tapi bila saya bertemu kawan-kawan saya yang dahulu yang dulu memang kita kata wow best friend, tukar donal, ambil gambar di tepi. Sekarang tak macam tu dah. Tapi saya tak teringat mereka. Saya tak ada apa-apa persengketaan dengan mereka. Cuma cara kami ini begitulah jadinya. Tapi tanpa kita bermusuhan, kita masih boleh berjumpa senyum, dengan khabar, bercerita tentang hal-hal dahulu. Tapi kita berjumpa lagi. Doakan saya berjaya. Saya doakan anda berjaya. Assalamualaikum. Itu pun dapat terus dah. Yang bagus satu, yang tak bagus kan kita mengatau belakang dia, kita tumpah dia, kita mati hamun dia, itu dah haram. Tapi sekadar yang anda soal tadi tidak bagus tak? Boleh berlaku pada semua termasuk saya. Dan saya kata-kata dia berlaku, pada saya pun tak berlaku. Dan bagi saya tak ada masalah. Dan bagi anda juga, jangan rasa dari itu masalah. Biasa itu. Sebab cara fikir kita dah biasa. Bayangkan kawan saya dahulu yang mengikita sama dengan saya. Saya milik kita, dia mimpis kita. Kehidupan kita, ada di seorang doktor banyak berhubung, cuceng. Jumpa dengan saya sekarang. Jumpa dengan saya sekarang. Jumpa dengan saya sekarang. Sudah pasti saya akan senyum untuk apa-apa. Jadi sama kita lagi dah, tak main dah. Kami lagi, main juga, kadang-kadang untuk bukan berhubung juga. Tak perlu apa. Tapi dia tahu saya sudah berada di pintu lain, saya tahu dia berada di pintu lama lagi, macam itu. Apa saya tak kacau dia. Tapi sudah pasti, nak mesra macam dulu, saya pun ambil kita cik. Aku nak main sama dengan ha? Hampir sebuah pernah, tak patut pun aku pun nak pergi. Aku boleh kita balik, sorry. Tak boleh kan? Biasa lah. Biasa, kalau sekadar itu tak boleh memang. Biasa, insyaAllah. Keluangkan untuk sahabat kita, Allah pelihara dia, dan kita semua juga diberi kita akan pelihara kita. Semua kita berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Bagaimana orang wanita semasa dia tinggal di hospital karena sakit menjalani rawatan kemoterapi dan sebagainya. Allah pada satu ayat yang pendek tapi relevan. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah sedaya upaya kamu. Ketaatan pada Allah ni sedaya upaya kamu. Selagi mana sikap kita begitu, InsyaAllah saya rasa kita selamat. Dia berbeza dengan manusia yang sentiasa nak cari alasan untuk tak patut. Dia berbeza cari alasan untuk tak patut. Orang tak nampak, tak kuat. Bisa kuat pun tak nampak. Itu tak semayang. Ish, aku di universiti ni kalau kawan lama semua tak ada. Kalau kawan lama dia pun suka pakai tudung. Ini muka-muka baru, dia pun tak kenal aku. Aku tak payah pakai tudung. Contohnya, aku tak payah pakai tudung. Aku dulu di Pulau Pinang, ramai kawan-kawan yang kenal aku. Jadi aku tak apa ni, nak simpan makhluk-makhluk. Tapi tak kira lah, Pinang. Simpan makhluk ni biasa lah. Seorang orang cari seorang makhluk. Itu lain. Itu cari kesempatan nak langgar Tuhan. Tapi berbeza dengan seorang yang sentiasa nak bantu Allah, tiba-tiba, ish. Aku nampak kena ambil pelonggaran. Boleh kan? Dia berbeza. Dia berbeza. Bolehlah tak mau langgar agama, tak mau langgar syariat. Tiba-tiba terpaksa, terpaksa, terpaksa langgar. Bolehkah aku langgar? Ada tak pelonggaran di sini? Dia berbeza. Isunya berbeza. Nah, kes soalan ini, kesnya bagus. Iaitu nak tutup aurat. Masa di hospital pun nak tutup aurat. Nak jaga juga batas-batas aurat. Tapi ini kena kemoterapi, kena bahan kimia. Kadang-kadang mungkin doktor kena periksa. Doktor pula, bola dan jantina. Mungkin yang kena kemoterapi itu kena bahan kimia